Daging selamanya. Betul betul betul. Ada yang belum lagi. Ah, apa sini? Suatu panas sudah siap. Mutu, apa itu? Radio kah? Hah? Bukan, itu mesin karaoke. Hah? Eh, untuk apa? Ayo yo, kasih orang nyanyi lah. Nanti orang suka, semua datang ini warung. Siapa untung? Saya juga untung. Ah, bagus, bagus. Ada otak digital, millennial. Eh, nak orang muda datang lah ni. Haiya, orang muda mana ada wang? Dia orang tahu kasih habis mak bapak punya wang saja. Lepas habis, minta lagi. Haiya. Testing. Hai, saya Upin. Yang ini adik saya Ipin. Betul-betul? Jam-jam sampai terus cuba. Cepat, orang mau makan. Uncle, nyanyilah satu lagu Cina. Haiya, Uncle tak pandai nyanyi. Tapi bolehlah. Suruh nyanyi, bukan beropera. Biar aku nyanyi. Wow, Otai. Otai mau nyanyilah. Ini mesti dengar. Otai? Ya, Otai karaoke. Rangki. Nama atuk lah tu. Isnin, Khamis, Rangki. Itu nama masa muda terang-tang-tang. Oh. Hei, Alang. Nyanyilah. Yelah. Ha, korang bagi lagu S. Ramli. Rindu. Baik. Ish, apa ni mutu? Dah tak nak nyanyi lah. Ambil ni. Ayo yo, Alang, jangan marah. Ish, tak dapat nak dengar atuk nyanyi. Lu punya atuk ah, banyak pandai nyanyi. Dia juara karaoke sekampung. Tak ada siapa boleh lawannya. Juara karaoke? Kita buat pertandingan karaoke. Siapa menang, saya kasih makan percuma satu bulan. Percuma satu bulan. Pagi, tengah hari, malam, makan percuma. Ayo, bukan itu macam. Ini mulut. Sudah salah cakap. Tak apalah. Nanti lama orang datang, lu untung juga mah. Bolehlah. Huh?
Apa mati? Untunglah. Ramai orang datang, Ma. Maka percuma. Saya menang. Semua duduk. Boleh makan minum, yelah. Tapi bayar, ha? Uji bakat, sikit lagi. Makan! Roti canai, nasi lemak satu. Lagi-lagi, apa mau makan? Makan, roti canai satu. Roti canai satu. Ramai ni. Saleh, sini mari. Ha, apa? Saleh sama Atong, tolong, ha? Jadi juri itu, uji bakat. No problem. Ha? Uji bakat apa? Ha? Kita mulakan uji bakar. Peserta pertama, silakan. Tanam-tanam ubi, tak perlu dibaja. Orang berundi, kita berbahasa. Naik kereta api. Hati-hati. Kita kan jemprang. Lagi. Jom. Hai, kau berdua pun nak nyanyi juga? Nyanyilah cepat. Hai, saya Upin dan saya Ipin. Kami akan nyanyi lagu. Itu suara Upin. Barang angka mutu. Ayo, kita ke sana. Marvelous, marvelous. Suara sedap, ada gaya. Boleh rasa di hati. Wah, lu banyak pandai, ha? Banyak bagus. Terima kasih. Terima kasih. Sama. Siapa lagi mau nyanyi? Saya. Ah, mari cepat. Fizi nyanyi. Not good! Pitching out! Cannot be! Cukup! Turun! Alah! Baru nak mula nyanyi! Ha? Atuk nak nyanyi! Wah! Ini Atuk juara bertahan! Tak payah uji bakatnya! Betul. Alah, tak dapat juga dengar Atuk nyanyi. Sedap sangat ke suara Atuk? Hey, dia punya suara banyak sedap, oh. Dia mesti menang, Mia. Siapa berani lawan dia? Siapa? Saya. Abang Is, kau pun nak masuk bertanding? Ya, boleh. Boleh. Tapi lagu nasyid tak ada. Siapa kata saya nak nyanyi lagu nasyid? Oh, habis tu?
Ya, betul. Betul. Nanti akak datang tengok. Apa pun. Hebat abang Is nyanyi lagu rock. Hebat macam mana pun, tak ada siapa boleh kalahkan Tok Dalang. Suara dia lemak merdu, sedap. Wah, opah tak boleh jadi juri. Huh? Kenapa? Sebab nanti opah tak adil. Bagi markah tinggi ke Atuk je. Nanci satu. Dek, mana dah? Ais limau satu. Ais lemak. Putih canai satu. Cepat sikit. Upin. Sini. Upah, kita orang duduk dengan kawan-kawan, ya? Pergilah. Semua dah sedia? Nak makan percuma satu bulan? Jadi, kita kena menang. Selamat datang ke pertandingan akhir. Karaoke Kampung Durian Runtuh. Ada 3 peserta akhir markah tinggi 20. Kita mulakan dengan peserta pertama. Pergi memancing ikan di paya. Bantu membantu amalan mulia. Allah dolang sayang. Berbuat baik senang di orang. Hai senang di orang. Kau tinggi. Boleh menang, boleh menang. Belum tentu lagi. Peserta kedua. Is. Kampung Durian Runtuh. Juara karaoke Kampung Durian Runtuh.
Upin dan Ipin. Ayam jerit. Riuh sangat. Atuk pun keluar tengok. Tiba-tiba, wush! Satu kelibat datang dan sambar ayam. Kelibat apa tu? Atuk nampak ke? Atuk tak nampak apa-apa. Hanya kedengaran sayup jeritan ayam menghilang. Ayam lain bertempiaran lari. Ulu ayam bersepah berterbangan. Mari, tolong sapu bulu-bulu ni. Eh, mana Rembo? Ha, tu. Sampai. Yelah. Baru je. Terkejut dengan korang jerit. Haa. Kita orang pun terjerit sama. Apaan? Aku terakam sesuatu. Ha, tengok ni. Hai kawan-kawan. Bertemu lagi dalam vlog Ihsan. Ihsan ada jumpa anak ayam. Comel sangat. Dia sedang mencari makanan untuk dimakan. Mana anak ayam tu? Apa dah jadi? Tak tahu. Tiba-tiba je ayam tu hilang. Aku dengar sayup je jeritan ayam tu. Sampai hilang. Tapi tak nampak apa-apa. Macam sama dengan cerita Atok. Peliknya. Ha? Apa cerita Atok? Ayam Atok pun hilang disambar sesuatu. Kesian Atok. Sen, minta telefon kejap. Cepatlah. Hai. Nah. Hai kawan-kawan, bertemu lagi. Besar banget. Nampak macam burung. Burung Garuda. Burung makan orang. Kalau burung tu makan orang, kenapa dia tak ambil Ihsan? Hei, aku pula. Sebab Ihsan berat sangat. Tak boleh nak angkat. Asyik. Maaf. Maaf, Intan Payung. Hai. Hai. Bye.
Main-main, ah. Apa itu? Hah, ini, ah. Barang mau tangkap burung. Uncle, burung tu berbulu putih di kepala, leher dan dada. Dan suka makan ayam, kan? Ah, Butut. Satu kampung sudah bising. Banyak ayam, ah. Itik sudah kena makan. Burung apa itu? Burung helang merah. Satu, dua, empat, enam, tujuh. Eh, patut ada lapan ekor anak ayam. Hairan betul. Hilang lagi. Tak pun dah mati. Rembo, rembo tepi. Apa hal? Dah tahu dah. Ayam hantu hilang. Sebab... Helang merah? Betul-betul. Dah lama tak ada. Bila pula helang ni datang? Pencinta burung sukalah. Pencinta burung suka? Iya, tapi Atuk tak suka. Elang tu dah tahu sini ada ayam, dia akan datang lagi. Habislah ayam Atuk. Tahu tak apa? Alang-alang, itu helang merah sudah mari. Tahu. Ha, besok kita pergi tengok. Boleh tangkap? Tak boleh, aku nak uruskan ayam. Habis diserang elang. Oh, ajak Ros. Mesti dia suka. Dia kan pencinta burung. Agak? Pencinta burung? Akak! Apa kecoh sangat ni? Akak pencinta burung, ya? Ush, pandainya adik akak. Mana tahu? Atuk cakap, pencinta burung tu apa? Orang yang sukakan burung? Suka tengok kecantikan warna bulunya. Macam mana burung tu terbang. Bunyi dia. Semualah. Oh, tapi tak pernah tahu pun akak suka tengok burung. Ini hobi baru akak. Menarik, kan? Akak ada nak pergi mana-mana ke? Siap dengan beg. Besok, kelab pecinta burung ada aktiviti memahati burung. Jadi, akak pun nak ikutlah. Nak ikut. Nak ikut ke mana? Ikut akak memerhati burung. Oh, nak memerhati burung kena banyak sabar. Dahlah tu kena senyap je. Tak boleh bising sikit pun. Pukul nyamuk pun tak boleh. Boleh ke? Nak ikut juga. Boleh? Yeay! Ikut burung. Tak sabar ni. Dengan teropong ni, akak boleh tengok burung-burung yang ada dengan lagi jelas. Nak tengok. Ih, sibuklah. Akak, hidung akak mancung. Akak, besok Uncle Atong pun nak pergi tengok burung. Dia kata nak tangkap. Hei, mana boleh tangkap? Salah dari segi undang-undang. Nanti Uncle Atong yang kena tangkap. Burung ni semua dilindungi di bawah Akta Perlindungan Hidupan Liar. Wah, istimewa betul. Yelah, susah dan jarang kita dapat tengok burung-burung ni. Ia bermusim. Macam burung helang merah. Korang tahu?
cegat depan pintu ni? Tunggu akak lah. Kita orang dah siap. Mana bekas air? Ada kat depan. Amboi, bersemangat betul. Apa tu, Opah? Ni nasi lemak. Jangan lupa makan nanti. Terima kasih, Opah. Ha, Upin, Ipin. Jangan merayau sendiri dalam hutan. Nanti hilang. Ingat tu. Kena masuk hutan ke? Tapi kita orang pakai... Yelah. Apa? Ingat nak tengok burung kat bandar? Bye, Ros. Jalan semua hati-hati tau. Okey. Burung helang lah. Atas pokok? Akak kata helang suka tempat yang ada air. Oh, macam sungai dengan tasik. Betul. Sebab di situ ada ikan. Makanan dia. Tapi ini akak nak tengok sarang dia. Helang merah bersarang di pokok yang tinggi. Ipin, jom kita rehat kejap. Jom. Kak, apa? Jom makan. Nah, makanlah. Bismillahirrahmanirrahim. Mana hilangnya? Tak ada pun. Sabarlah. Lagi senang tengok kat rumah tu. Dah tentu hilang datang nak tangkap anak ayam. Situ dapat tengok seekor. Sini dapat tengok banyak. Kak, kenapa tak ikut kawan-kawan akak tadi? Diorang nak ke sungai. Jauh sangat. Jadi kita nak ke mana? Depan tu ada tasik besar. Lagi dekat. Soleh. Wah, banyak cantik. Uncle Gunam mau tangkap gambar burung. Ingat Uncle nak tangkap burung guna tu. Korang ingat tu senapang ke? Itulah,
Salah sangka lagi. Sendiri malu. Shh. Liam, Liam. Mau tangkap gambar. Shh. Ah, cantik, cantik.